Balik lagi bersama Ricci Wirjan di sini dan juga ada Ica. Kita mau bahas soal buku ya, Ica ya. Oke. Okay, karena boleh. lagi trending, lagi banyak pameran soal buku. Nah, kita pengen tahu, Ica, pengen nanya ya. Apa yang membuat buku itu trending atau sebenarnya trennya kemana sih? Sebenarnya kalau ngomongin ngetren apa enggak, kalau ngelihat minat baca dari data-data sih, kalau di Indonesia masih dibilang masih rendah karena minat baca masih 1 banding 1000, artinya dari 1000 orang hanya 1 yang minat bacanya tinggi. Tapi sebenarnya sekarang sih udah banyak bermunculan independent bookstore, jadi secara ekonomi mungkin ada yang kecil-kecil ini mulai bermunculan, walaupun mungkin yang besar kita juga ngelihat di Jakarta ada salah satu toko buku yang baru aja mau tutup, tapi nggak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tren ini akan tetap growing sih, karena ya mungkin skalanya yang harus dibenerin ya, mungkin nggak bisa yang harus terlalu mass gitu, nggak bisa, tapi kalau untuk yang independen itu dia trennya mengarah ke situ sih. Yang paling menarik ketika kita bicara soal tren buku, emang sekarang yang ngetren tuh buku kategori apa gitu? Macem-macem banget sih kalau kategori, karena kan pasti ada non-fiksi, ada fiksi, ada buku-buku anak. Buku anak banyak peminatnya karena sekarang millennials ini sudah banyak yang mempunyai anak juga, jadi mereka kan suka spend-nya untuk hal-hal yang cukup edukatif juga, jadi dari situ buku anak juga berkembang. Kalau untuk buku dewasa masih sama sih, buku fiksi mungkin ya yang paling diminati kalau untuk anak-anak muda, karena memang dari segi bobot juga lebih ringan sih, kayak hiburan gitu. Tapi apakah kita harus baca buku yang ringan? Maksudnya bukan berarti yang muda dia lebih pilih yang ringan, yang dewasa mungkin lebih pilih yang berat, apakah kayak gitu atau gimana? Enggak, kalau tergantung sih, jadi buku itu ada tujuannya masing-masing. Kalau memang mau mencari ilmu, biasanya mencari buku yang non-fiksi. Tapi kalau memang sekedar untuk hiburan, bosen nih di rumah ngapain ya, biasanya sih lebih baca yang fiksi gitu. Seberapa rendahnya, tadi kan 1 banding 1000 kan di Indonesia nih kita bilangnya. Emang ada data atau informasi yang gak bisa dibagi? Sebenarnya seberapa rendahnya sih minat baca? Wah, kalau di Asia sih terendah ya Indonesia. Okay. Sedih banget juga sih. Jadi dibanding, gak usah dibandingin ke negara-negara di barat sana lah yang sudah maju. Tapi di Asia sendiri Indonesia bahkan paling rendah. Bahkan di Asia Timur, gak di Asia secara keseluruhan. Memang rendah banget. Itu kita total tuh ada apa yang membuat itu semua tuh ranking kita tuh begitu turun gitu? Penyebabnya sih ada beberapa. Jadi secara budaya Indonesia itu budayanya itu nonton, karena dari dulu kita disuguhin wayang, disuguhin budaya-budaya yang memang langsung nggak baca gitu, literasinya memang dari dulu nggak ditanemin banget, nah istilahnya sih gitu. Nah selain itu sistem pendidikan juga ngaruh, kayak di sekolah biasanya kalau di luar sudah mulai dua arah, dari kecil udah diajarin untuk ayo kamu proaktif, tapi kalau di sini mungkin masih banyak sekolah yang satu arah yang sistem pengajarannya. Okay. Nah, fokusnya masih ke gurunya kan sebenarnya, seperti itu kan. Okay. terus jumlah perpustakaan juga ngaruh. Perpustakaan di Indonesia juga masih sangat sedikit dibanding negara-negara di Jepang, di Singapura. Di Indonesia itu perbandingannya 1 dibanding 100 ribu orang, jadi 1 perpustakaan untuk melayani 100 ribu orang, sedangkan kalau di Jepang itu 1 perpustakaan untuk melayani 40.500 orang, dan di Amerika Serikat 1 perpustakaan melayani hanya 18.000 orang. Jadi jumlahnya jauh banget berbeda. Dan mungkin ini salah satu lagi yang paling penting adalah dari segi harga sih. Di Indonesia buku itu barang luxury, jadi harganya mahal. Okay.
apakah mungkin kan, nah makanya tadi kita sempat, saya mau ajak Power People semua, kita ada sempat polling tadi ya, kita sempat nanya nih di live Insta Story, Power People beli buku itu karena memang lagi promo atau memang karena cari ilmu? Itu salah satu polling yang kita coba ini. Nah, balik ke pertanyaan nih, Cak. Kenapa harga buku mahal di Indonesia? Nah, itu juga berpengaruh dari buku yang dihasilkan di Indonesia sih. Mungkin kalau buku-buku lokal harganya masih relevan, masih terjangkau lah. Cuma untuk buku-buku luar, karena ya mungkin ada dari biaya impornya, nah itu mahal. Dan buku-buku yang berkualitas itu memang masih banyak yang harus ambil referensi dari luar gitu. Nah, untuk judul buku sendiri di Indonesia juga masih sedikit, jadi mungkin itu juga berpengaruh sih, jumlah buku. Oke, okay. Alright. Jangan kemana-mana, Power People, karena kita masih mau bahas lagi sama Ica soal membaca buku, membaca dan berbagi ya. Berbaginya belum ya, karena kita bahas soal bacanya dulu. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana. Saya mau ajak Power People, ayo WhatsApp di 0896768892. Sekali lagi di 0896768892. Jangan kemana-mana, dengerin terus Power Talk Inspira with Yang Untuk.